Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Pada perjumpaan kita kali ini masih belajar mengenai kisi-kisi ujian nasional UMP, yaitu mengenai materi aljabar. Soalnya langsung saja, diketahui A sama dengan min 2X ditambah 3 dan B sama dengan 3X dikurang 5. Maka nilai dari 2A dikurang B adalah berapa? A min 7X tambah 11, B min 7X ditambah 1, C min X tambah 11, dan D min X ditambah 1. Langsung saja kita jawab ya. Jawab. Berdasarkan pertanyaannya, yaitu 2A dikurang B, kita langsung saja substitusi nilai-nilai dari A dan B. 2A dikali min 2X ditambah 3 dikurang B. Berapa kan nilai B? 3X dikurang 5. Nah, langkah selanjutnya kita substitusi, kita kalikan satu persatu, mulai dari 2 dikali min 2X sama dengan min 4X. Selanjutnya 2 dikali dengan 3 sama dengan, karena disini tambah kita juga tambah, sama dengan 6. Dikurang min 1 dikali 3X sama dengan min 3X dikali ke dalam. Begitu juga dengan yang sebelahnya, min 1 dikali min 5 sama dengan positif 5 atau tambah 5 ya. Selanjutnya kita kumpulkan atau kita jumlahkan berdasarkan jenisnya. Pertama kita jumlahkan dari nilai yang memiliki variabel X, yaitu min 4 ditambah dengan min 3X, min 4X ditambah dengan min 3X, min 4X dikurang min 3X ditambah 6 ditambah 5, tambah 6 ditambah 5 sama dengan 7X ditambah 6 tambah 5 sama dengan 11. Selesai. Jawaban yang kita dapatkan adalah poin